Yo, hello guys, balik lagi bersama dengan saya Izo. Dan okay, jadi pada video kali ini saya bakal bermain game Dragon Ball Saiyans United dan akan melanjutkan video yang gacha part 1 ya coy. Dan di sini gua bakal gacha untuk di part kedua setelah gua mendapatkan Gohan, 2 Gohan coy, dengan bermodalkan sebuah trik Shenron dan trik mencet-mencet Android 17 full power coy. Gua enggak tahu, gua asal-asalan pencet gini aja ya. Oke, okay, gitu coy. Sebenarnya tuh gua tuh trik atau enggak, tapi kayaknya gua udah pasti dapat Gohan coy. Emang enggak tahu ya, emang gitu coy, bisa gitu ya. Dan di video kali ini gua bakal mendapatkan Vegito ini gacha sama part 2 kan udah setengah coy. Jadi kita bakal gacha yang pertama gacha 5 kali aja satu-satu dulu untuk awalan. Dan ini gua di video kali ini gua penasaran dapat SSS pertama apa coy. Jadi kemarin tuh dapat Gohan 2. Lalu kita dapat Fatbu 1 dan dapat Future Trunks ya coy. Oke, gitu ya. Dan ini gua penasaran ini dapat apa untuk di SSS pertama kita kali ini. Dan semoga ini enggak ampas, karena kalau ampas ya. Oke, dan kita berhasil mendapatkan Kefla. Gua ada 60. Jadi di sini gua Kefla gua itu sekarang udah bintang 4 dan kemungkinan gua bakal pakai Kefla ini. Kefla bintang 4 coy. Oke, ini kayaknya bakal gua pakai. Soalnya gue butuh hero front ya, butuh front 2. Soalnya gue kekurangan hero front. Aduh, gue lagi record cocok. Oke, sekarang kita lanjutin. Tadi akunnya ke login orang lain guys, dan di sini gue udah bilang ke orangnya tadi untuk 10 menit bentar ya. Dan oke, ini udah 10 menit ya coy. Jadi sekarang kita bakal menggunakan trik lagi ini, pencet-pencet terus ini. Lumayan coy, Kefla ya. Boleh lah, boleh coy, bisa dipakai ya untuk gua, untuk pengganti dispo gua. Dan di sini gua bakal langsung aja gacha 10 kali dan 1 2 3. Tuh ada tutup mata kah? Jangan coy, kayaknya jangan ya. Atau tuh ada melihat kamera dan jangan lihat HP. Oke, kita puluh satu gacha dapat Vegito coy. What? Dapat Vegito di 41 gacha. Oke, okay, nice banget coy. Oke, okay, nice, gigi banget coy. Akhirnya kita berhasil mendapatkan Vegito di segitu ya coy. Dan ini kereset ya. Oh iya, udah pasti kereset. Dan sekarang balik lagi, tiket gua menjadi 17. Dan kalau dipikir-pikir gue masih bingung ya coy, apakah gue bisa sampai 60 lagi? Soalnya lagian juga ya, satu minggu 60 porunga kayaknya bisa. Tapi kita tuh perlu bantuan yang namanya itu adalah ini coy, XR Exchange. Dan di sini gue mungkin gue bakal ini 1000 dapat 5. Jadi mungkin ini bisa dibilang bisa ya coy, bisa. Jadi 60 gue masih bisa ya ini untuk mendapatkan Vegito. Jadi gue bakal dapetin lagi, soalnya Vegito ini penting banget coy. Jadi kita bakal lanjut gacha guys. Dan tadi setelah mendapatkan Vegito gue, dan jangan lupa up Vegito ke bintang 4 coy. Vegito bintang 4. Dan akhirnya Vegito telah resmi ke bintang 4 ya coy. Gabungan Super Warrior Goku, Kakarot, dan Vegito menggunakan Potari Earrings. Dan di sini kurang 5 lagi Vegito, gue udah bisa Vegito bintang 5. Dan gue perlu banget untuk Vegito matahari ini bisa dapat satu lagi semoga. Dan gue nyesel banget ya waktu itu habisin 10 porunga. Nyesel coy, nyesel coy. Yaudahlah, buat pembelajaran aja. Dan ini gue pastikan wish value nya karena masih ada seminggu dapetin 60. Bisa coy, bisa. Jadi tapi gue harus mengorbankan 17 full power pakai dengan XR coin. Jadi yaudahlah ya, gue bakal kerja satu-satu dulu coy. Dan oke, ini semoga bisa kita berhasil, semoga bisa mendapatkan. Apakah kita bisa dapat Vegito? Gua nggak tahu coy ini. Jadi kita bakal spam aja, semoga kita bisa mendapatkan hero yang lain, atau mungkin bisa dapat Gohan atau dapat Kefla lagi biar bisa bintang 5. Itu mantep coy. Oke, okay. Karena udah oke, jadi kayak gini coy. Wah, dapat di spam fragmen emas. Jadi caranya ya, kita dengan memencet Android 17 full power ini adalah kehokian, karena namanya adalah full power. Jadi bisa disebut dengan full hoki coy. Ada-ada aja ya. Dan oke, okay, kita langsung lanjut ke wish dengan teori satu-satu coy.
dengan mungkin gue perlu sekitar 45 bulan untuk mendapatkan kayak gitu ya. Dan di sini kita kayaknya bakal langsung aja untuk ke 10 kali ya guys, 10 kali dan oke. Ini ada saat-saat dan momen yang ditunggu-tunggu dan 1 2 3. Apakah teori lihatnya kamera itu nyata, guys? Apakah nyata? Oke, dapat rekam. Ini masih awal dan untuk rekam. Dan kita lihat yang gue dapat apa? Oke, dapat istrinya si Goku, Cici coy. Dan kita lihat lagi. Udah coy dapat SS futur terang coy. Ya udah ya guys ya. Ini dan ampas coy. Oke, ya udah dapat SS futur terang sih udah coy. Di spam SS futur terang sama. Oke, jadi di video di kaca kali ini dapat 2 Gohan, udah bersyukur banget. Lalu dapat Vegito dan di sini gua bakal kumpulin terus ini ya. Fuse-nya 17 masih dikasih waktu 167 itu berarti 1 minggu ya. Senang lagi coy, tiap 1 minggu ganti dan bisa banget ya, bisa banget mendapatkan Vegito lagi asalkan mainnya rajin ya coy. Dan oke okay, kadang juga kalau nggak salah di 7 hari udah gua klaim ya. Jadi ya udahlah. Segini aja untuk video dari belum coy. Belum nge-close ya karena di sini gua bakal upgrade ke Future Trunks. Sebenarnya Future Trunks ke matahari 1 bisa. Cuma menurut gua skillnya si Future Trunks ini kurang coy. Jadi gua bakal pikir-pikirin lagi mungkin untuk lebih memilih si Kefla atau Future Trunks coy untuk menghadirkan di dispo cuy. Soalnya dispo gua ini bisa dibilang kurang ya coy. Jadi gua perlu pengganti atau mungkin gua bakal masukin Android ini ya, mungkin Android 17 bisa ya buat support cuy, karena gua perlu support ya untuk mensupport si Gohan bisa. Atau mungkin ini ya untuk si Stone, ini lumayan energinya pun juga cepet ya. Dan itu dia guys untuk video kali ini, ada si Vegito dan di next videonya apa ya, ini bakal ditunggu-tunggu sih, untuk ditunggu bakal itu ya untuk Gohan matahari bintang matahari 4 kayaknya sih bisa, kayaknya bisa aja soalnya dapat Gohan ini sebenarnya nggak susah-susah banget kan, bisa ambil di shop ini bisa coy, di source shop ini bisa ya, ini tinggal source shop ini dapat 5 tiap harinya. Atau mungkin bisa kalian refresh langsung dapat 10. Dan nggak cuma itu coy, karena gua ini bisa dapetin Gohan ya di event, bukan event harian, yaitu namanya adalah di tas. Setelah itu gua ke Tracer, mana Tracer. Dan gua ada ini bisa buat si Gohan coy. Dan di sini bisa buat Kefla juga, tapi jangan Kefla coy. Soalnya gua pakai Kefla pun juga buat cadangan buat kalian si Dispo. Agar sebenarnya gua masih bingung ini hero kelima gua nih bakal apa. Harusnya sih SSG Vegeta coy, tapi nggak dapet sih, ya udah coy. Tapi bisa dapet SSG Vegeta nggak sih? Gua bakal cek dan ternyata bisa coy. Ternyata bisa. Aduh, gua kepikiran coy. Jadi kemarin-kemarin tuh gua habisin 10 porung. Aduh, nyesal banget coy sekarang ya. Padahal dihabisin waktu itu coy. Udah itu bakal menjadi penyesalan untuk di akun ini menghabiskan 10 porung ya coy. Jadi ya udah sih coy untuk menghabiskan itu. Gua cukup bersyukur dapat Gohan 2 itu udah bersyukur banget coy. Sama dapat Vegito di berapa ya? 41 gacha ya. 41 gacha ya coy. Itu sangat-sangat GG gaming. Dan ini 5 lagi bisa Vegito matahari 5 dan mungkin untuk Vegito matahari 5 mungkin di next konten ya coy. Dan soalnya 5 lagi dapat di mana, Bang? Ini gampang sih. 5 lagi bisa didapatkan di Lucky Wheel coy, ini kalau misalnya dapat ya. Dan kalau nggak dapat mungkin gue bakal dipenurkan penukaran terbatas, ini pun juga bisa coy. Tapi gue masih bingung ini mau ngumpulin buat virus atau yang lain atau SSG Vegeta. Aku juga pengen sih SSG Vegeta coy. Ya pokoknya segitu aja coy untuk video kali ini. Dan itu dia untuk video kali ini, lumayan hoki 40 dapat biasa ya. Maksudnya daripada 60 gitu nggak hoki coy, gue termasuk pemain hoki ya. Dan sekian aja review dari saya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan oke guys, see ya.